aku kedatangan tamu jauh-jauh nih dari Jakarta. Ada Pipet Homeco Grooming Service yang base-nya tuh ada di Jakarta, terus besok November mau open nih cabangnya di Semarang. Nah, yang spesial dari Pipet Grooming Service ini, dia itu premium banget karena pakai brand Artero. Nih alatnya aja mereka bawa lengkap banget. Jadi kalian cukup siapin air hangat aja. Karena Molly masih hamil, jadi aku minta tolong masnya buat trim bulu kakinya biar gak kepleset-pleset nih. Lanjut giliran Koko nih, dibersihin hidungnya, kupingnya, dipotong kuku, disisir juga. Terus mandi deh, sampai wangi. Yang bikin aku suka banget sama Pipet, ini masnya sabar plus teliti banget. Makasih ya mas udah sabar nih ngadepin Koko sama Molly. Nah ini si Koko udah selesai groomingnya, tinggal dikasih talk sama parfum biar wanginya awet. Thank you Pipet, udah bikin anabul aku cantik dan ganteng. Nah aku recommended banget nih buat kalian yang punya anabul buat pesen servisnya mereka. Hai hai hai, hari ini aku mau groomingin Noel. Karena Noel itu susah untuk dimandiin sendiri. Dan sudah saatnya Noel mandi. Akhirnya aku menemukan pet grooming yang home call grooming service, namanya Pit Pet. Nah, pas datang masnya melakukan pengecekan awal dulu nih. Habis itu baru deh dikuntingin kuku, cukur bulu paunya, bersihin telinga. Setelah itu baru ke proses mandinya. Percaya deh, masnya itu super duper sabar dan teliti banget saat mandiin Noel. Karena Noel itu tipe kucing yang susah dihandling saat mandi. Nah, for your information, Pit Pet ini base-nya di Jakarta loh, dan akan buka cabang di Semarang. Dan Pit Pet ini metode groomingnya premium ya, karena barang yang dipakai menggunakan brand Artero. Oh iya, sementara ini Pit Pet itu home call grooming service ya, tapi nanti November akan ada tempat grooming cabangnya loh. Dan tara, Noel sudah ganteng dan wangi lagi. Thank you Pit Pet. Kalian tahu nggak sih waktu terbaik untuk grooming kucing sebulan sekali? Pas banget nih, kucingku udah waktunya grooming, apalagi abis main dari luar. Biar kucingku tetap happy, aku memutuskan pakai jasa Pit Pet ID. Setelah ditunggu, petugas datang dan melakukan pengecekan awal. Kemudian kucing aku digunting kukunya dan dibersihin kupingnya. Meski kucingku agak ngereok, petugasnya sabar dan teliti banget. Yah, namanya kucing Oyen. Tiba saatnya proses pemandian. Kucingku udah mulai tenang guys. Pit Pet ini base-nya di Jakarta dan mau buka cabang di Semarang. Pit Pet ID itu home call grooming service. Tapi di bulan November nanti tersedia grooming di tempatnya. Wah, jadi gak sabar. Gak khawatir sama produk yang dipakai karena pakai produk premium, yaitu dari brand Artero. Pas udah selesai, kucingku dikasih bedak dan parfum. Dan ini hasilnya. Kucingku jadi bersih dan wangi. Thank you Pit Pet ID.